Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di episod Borak Lukis di Rojak Session. Adakah kita ni kan hamba kepada wang ringgit? Episod kali ni aku nak borak sikit pasal duit. Pasal wang, dolar, rupiah, dinar dan macam-macam lagi lah. Jom kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulakan dengan sketch outline ataupun basic drawing sebagai lukisan asas. Lah ni aku tengah duk buat wash painting. Aku cuba nak mainkan colour highlight. Aku nak main gradient biru kan. Lepas tu sikit-sikit aku masukkan colour kuning untuk dapatkan alternate highlight untuk lukisan ni. Apa yang korang boleh nampak lah ni kan. Lukisan aku ni nak memaparkan konsep hantu wang. Gila duit dan apa-apa juga yang berkaitan dengan kegilaan nak mengejar wang ringgit. Konsep lukisan ni secara direct je. Okay, sekali korang tengok, aku rasa korang dah faham lah apa maksud lukisan ini. Konsep pegang duit banyak-banyak ni adalah lebih sesuai aku gambarkan si pemegang duit tu bersifat ala-ala perangai macam setan lah sikit kan. Okay, sekejap lagi aku nak borak lagi pasal gila duit. Duit banyak atau sikit tu semuanya mengikut rezeki masing-masing lah. Ada orang duit sikit pun dah cukup untuk menyara sara hidup dia seharian. Ada juga manusia yang dah memiliki duit berjuta-juta tapi masih tak cukup juga. Kalau ikut zaman sekarang ni, lebih-lebih lagi depa yang duduk kat bandar-bandar besar. Harga rumah yang mahal, harga makan pun mahal, harga barang mentah pun mahal juga. Lepas tu, rate loan yang tinggi daripada bank yang menaik mencanak macam roket Elon Musk tu. Okay, tu aku tak kira lagi pasal medical bill ni kan, pasal bil perubatan ni semua. Kalau kita berpendapatan kecil, susahlah sikit nak layan benda-benda ni semua kan. Kalau nak layan juga, so banyaklah benda kita kena berjimat. Okay, selalulah makan kat kedai tepi jalan, ataupun kalau pandai masak, masaklah sendiri kan. Beli kereta pun second hand je. Rumah pun kena beli jauh sikit daripada bandar. Dan macam-macam lagi lah, selagi mana yang kita boleh berjimat. Okay, bagi pandangan aku kan, kita ni akan jadi hamba duit bila kita rasa ada kekurangan dari segi material ataupun hutang yang melambat. Untuk orang yang terdesak macam ni kan, golongan ni lah yang paling senang nak dikawal dengan wang ringgit. Mereka-mereka yang jadi mangsa hamba duit ni, termasuklah diri aku sendiri, aku rasa kita tak perlulah malu. Ini adalah realiti zaman sekarang. Semuanya nak kena hulur duit. Kalau korang perasan lah kan, secara alternatif kalau nak bayar apa-apa pun, wave je kad debit tu, dah tak payah nak sign-sign apa-apa pun ataupun key in pin number. Cara ni pun dah memudahkan atau mempercepatkan cara kita berbelanja sebenarnya. Okay, sebagai penutup borak ni kan, duit adalah amat bernilai untuk yang duduk kat Malaysia ni. Sesetengah negara kat luar tu kan, duit depa dah tak bernilai disebabkan inflasi yang teruk. Apa yang aku dah beritahulah dekat episod yang sebelum ni, pakaian yang sesuai adalah mengikut saiz badan masing-masing. Bila kita nak beli baju kat kedai tu kan, silalah ikut wallet masing-masing. Okay, lukisan ni dah nak siap. Sebelum tu, silalah follow aku dekat Facebook, Twitter, IG, TikTok dan juga YouTube. Semua link tu aku dah letakkan dalam description di bawah video ni. Jangan lupa juga
klik button subscribe untuk channel Roger Session untuk melihat video terkini dari Roger Session dan juga episod terbaru Borak Kes. Kita ada di penghujung video. Terima kasih banyak-banyak aku ucapkan kepada yang menonton sampai habis. Kalau korang rasa fakta-fakta yang aku cerita tadi tu tak betul, tolonglah komen message dekat bawah. Malumlah aku ni manusia biasa, salah dan silap adalah lumrah hidup. Kalau korang berkenan kat video ni, tolonglah tekan butang like tu dan juga jangan lupa share dekat family dan juga rakan-rakan. Assalamualaikum.